Tada! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, kali ini saya ingin ngebahas mengenai pajak, yaitu pajak penghasilan orang pribadi. Ini keputusan yang memang harus ditempuh oleh Menteri Keuangan di saat sekarang pemerintah sudah defisit anggaran. Tapi saya sebagai rakyat jelata juga ingin menyampaikan pendapat, di mana kalau ngelihat solusi dari defisit anggaran itu ujung-ujungnya pajak rakyat juga yang naik, berarti nggak jauh beda dong dengan zaman penjajahan Belanda. Di saat pemerintah Belanda defisit anggaran, mereka menaikkan upeti pajaknya. Hanya bedanya kalau di sana mah sudah jelas itu penjajah, kalau yang sekarang ini bagaimana? Kan pemerintah ujung-ujungnya malah jadi naik pajak. Di sisi lain, ini bertentangan dengan keinginan Pak Jokowi yang katanya harapannya itu menggenjot daya konsumsi rakyat. Otomatis dengan naiknya pajak ini yang ada malah menurunkan konsumsi rakyat. Ditambah lagi bukan hanya pajak penghasilan yang wacananya itu akan dinaikkan, yaitu PPN juga yang konon katanya sampai 15%. Ya intinya ujung-ujungnya pajak. Yang harus ngebayar pajak itu udah jelas rakyat. Kalau dalihnya defisit negara itu sekarang hanya karena untuk membantu masyarakat dalam bentuk bantuan sosial, ya yang udah jelas dulu dong diurus. Itu bansosnya itu kan ada yang ngoruk. Yang jelas tuh banyaknya itu dari partai yang sedang berkuasa sekarang tuh. Pak Jokowi juga sebagai pengurus partainya. Itu juga dong yang harus digali penyelidikannya gitu. Bukan malah jadi solusinya. Ujung-ujungnya ya rakyat juga yang harus bayar. Naik pajaknya, diperbesar gitu kan, digedein. Upeti-upetinya kurang, upeti, cenah gitu kan, sama dengan kayak gitu dong bahasanya. Dan ironisnya, ini pendapatnya nih sama seperti yang disampaikan oleh Mas Said Didu di video MSD channel. Mas Said Didu sedang ngobrol dengan Bung Hersubeno mengenai hal ini. Dimana sudut pandangnya itu di saat yang taat pajak, yang wajib pajak, itu pajaknya ngegedein, makin bengkak yang harus dibayar, makin diperes gitu kan. Tapi kok para pengemplang pajak lagi diupayakan untuk aman dari tuntutan. Ya, bingung kan? Yang taat pajak, pajaknya digedein, yang harusnya kena tuntutan denda ataupun pidana karena kasus pengemplang pajak, dikasih keringanan. Bahkan sekarang ini yang lagi diajukan oleh Bu Sri Mulyani ke anggota DPR mengenai keringanan tuntutan para pengemplang pajak. Ada nih salah satu petinggi di Dinas Pajak yang akhirnya sekarang lagi disidang di KPK. Dan diketahui dalam persidangan ini ternyata bapak yang bernama Bapak Wawan ini sudah melakukan money laundry atau pencucian uang. Nah ini list dari money laundry yang sudah dilakukan oleh Bapak Wawan. Dan tidak hanya itu, dia punya anak namanya Farsya gitu kalau nggak salah. Nah, anaknya ini mempunyai teman dekat. Nah, teman dekat tuh apa? Pacar, teman curhat, kekasih, atau apa gitu kan? Nah, ini list money laundry yang sudah dilakukan oleh anaknya Pak Wawan ini dengan melakukan transfer sebanyak puluhan kali kepada perempuan tersebut. Dan siapa perempuan tersebut? Perempuan tersebut adalah Mbak yang satu ini. Karena terlibat kasus, jadi diduga Mbak ini adalah gundik atau simpanan dari petinggi Garuda. Ya udahlah, itu kasus yang lama. Tapi kok mau Mbak ini menerima uang money laundry seperti itu, kan jadinya keseret juga kasus ya. Jadi ya itulah, kalau misalkan kita punya kenalan, orang dekat, terus kita lihat kerjaannya santai-santai tapi uangnya banyak, lalu dengan otak sederhana kita lihat kalau itu nggak jelas uangnya dari mana, terus dia tiba-tiba banyak transfer ke kita, ya itu harus curiga. Bisa jadi kita dijadikan mesin cuci oleh yang bersangkutan. DPR, ya ini dari tabel ini, dari grafik ini, memperlihatkan perilaku DPR dengan pemerintah yang ugal-ugalan, sehingga teman-teman yang melakukan kritik itu pantas ya. Kita coba lihat ya. Tahun 2019 ya. Yang merah ini adalah utang. Jadi sejak 2019 zaman Jokowi utang itu bertumpuk-tumpuk, terus tidak pernah dikendalikan ya. Ya yang ini tidak ada di APBN, tidak kelihatan. Yang kelihatan yang kuning karena disembunyikan.
yang 921 ini tidak dibahas di DPR, ya, tetapi disembunyikan, ya. Yang dibahas adalah yang 446, ya. Nah, untuk apa 921 triliun itu? Ya, untuk ya penerbitan utang, untuk apa? Untuk membayar yang jatuh tempo yang biru ini, ya. Yang Partai Amanat Nasional yang biru ini adalah untuk membayar jatuh tempo, ya. Nah, yang kuning yang Golkar adalah sisanya untuk defisit sama pembangunan. Tapi rencana sebelum COVID tahun 2020 diharapkan turun 651, diketok palu di DPR, tok, tok, tok. Tapi apa yang terjadi kemudian, ya, negara ini makin otoriter, perhatikan, ya. 2020 tanpa persetujuan DPR dan tidak ada apa-apa, utang diputuskan 1530. Coba bayangkan, mengubah angka utang dari 650 menjadi 1530, tidak ada woro-woro di DPR. Yang ramai teman-teman kami, ya. Di DPR itu senyap. Saya melihat parlemen di Jerman, ya, itu ekonomi tumbuh 4%, itu sudah hebat sekali, ya. Kemudian makanan tambahan untuk anak dan perumahan untuk rakyat kecil tidak naik. Itu ributnya bukan main, ya. Mungkin itu hanya ratusan juta euro atau puluhan juta euro. Ini hampir 1000 triliun naik memutuskan utang. Tidak ada senyap, tidak ada apanya. Jadi Jokowi ini raja utang. Pemerintahan Jokowi dengan data ini adalah raja utang. Sahabat semua, seperti yang barusan sudah kita saksikan, paparan singkat tapi sangat berisi dari Profesor Didik Rahbini. Saya kira kita memang rakyat jelata harus juga ikut menyadari, memahami, dan tahu persis bagaimana kondisi bangsa ini di tengah semakin pesatnya, semakin berkembangnya negara-negara lain dalam berbagai aspek bidang kehidupannya. Dan tentu dengan hutang yang begitu menggunung dan sangat ugal-ugalan kalau bahasanya Prof. Didik ini, bahkan sampai disebutkan sebagai raja hutang, itu saya kira kaget juga, ya. Kalau saya sih rakyat jelata nggak berani itu bilang sampai sekeras itu. Karena tentu secara keilmuan pun tidak sampai ke sana. Tapi kita mendengar, kita dipaparkan oleh para ahli, harusnya sih kita juga menjadi sadar. Apalagi ketika ini dikaitkan dengan kabar dari Ibu Sri Mulyani, yang kemarin sempat kita angkat juga videonya saat beliau menggunakan kerudung untuk menyampaikan bahwa hari ini Indonesia sedang gencar-gencarnya mengkampanyekan wakaf untuk infrastruktur. Luar biasa, ya. Padahal biasanya kan wakaf itu dikelola oleh lembaga-lembaga Islam dan tentu langsung untuk kepentingan umat Islam, untuk membantu rakyat yang duafa, para mustahik, kemudian juga untuk membangun berbagai kebutuhan dari umat Islam. Nah, sekarang kabarnya adalah ini dari bisnis tempo.co, ya. Sri Mulyani pungut PPN penjualan pulsa mulai bulan depan. Jadi per 1 Februari ini akan ada PPN dari penjualan pulsa. Luar biasa, ya. Kalau dikaitkan dengan kabar Prof. Didik tadi, memang nyambung. Barangkali negara butuh pemasukan uang yang lebih cepat, lebih masif untuk membayar hutang-hutangnya. Dan kalau membaca judul sekilas seperti ini, artinya yang dikorbankan rakyat. Jadi rakyat akhirnya yang kemudian harus membayar hutang-hutang itu melalui pajak. Logikanya begitu, ya. Tempo.co Jakarta. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan memberlakukan pemungutan PPN dan PPH untuk penjualan pulsa, kartu perdana, token, dan voucher. Wow, makin mahal berarti, ya, pada saat kemudian penggunaan pulsa hari ini, penggunaan token hari ini membengkak. Ya jelas, karena segala aktivitas dipusatkan di rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah. Ya artinya beban hidup mayoritas orang Indonesia yang sedang menjalankan WFH dan juga belajar dari rumah, maka tentu kebutuhan semakin tinggi untuk membayar listrik dan pulsa. Dan kemudian ini dipajakin, luar biasa itu. Beban rakyat kan menjadi bertambah dong kalau begitu. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 6 garing PMK .03 garing 2021 tentang perhitungan dan pemungutan pajak pertambahan nilai serta pajak penghasilan atas penyerahan garing penghasilan sehubungan dengan penjualan pulsa, kartu perdana, token, dan voucher. Ini dikabarkan di bawahnya lagi, aturan ini disusun untuk menyederhanakan administrasi dan mekanisme pemungutan PPN atas penyerahan pulsa oleh penyelenggara distribusi pulsa. Diteruskan ke bawah beritanya, termasuk
token listrik juga dikenai PPN. Dan aturan yang dikeluarkan Sri Mulyani tersebut disebutkan mulai berlaku pada 1 Februari 2021. Dan saya kira kita dapat respon yang spontan dari salah satu netizen kita. Ini memang disampaikan dengan menggunakan bahasa Sunda. Saya akan coba bacakan, nanti kita coba translate ya. Ampun, pulsa oke dipajak, segala we dipajak. Iya mah pemerintah ngutang wae nu dicekek rakyat. Duit dipakai meli nu teu puguh, bari duit meunang ngahutang. Naon meli vaksin bari ngahutang? Vaksinna nu teu puguh, rakyat eueuh nu menta dipaksa kudu. Bari ayeuna dipajak itu dipajak ieu sarua we urang deui nu mayar. Ya, saya coba translatekan ya. Ini ya pulsa sekarang dipajakin, segala aja dipajakin. Ini pemerintah berhutang, tapi yang dicekik rakyat. Terus duitnya dipakai buat beli yang gak jelas. Dan uangnya pun hasil ngutang. Apaan beli vaksin dari ngutang? Vaksinnya juga gak jelas. Rakyat gak ada yang minta, dipaksa harus dipakai. Dan sekarang, segala dipajakin. Ini dipajakin, itu dipajakin. Ya sama aja dong, kalau begitu berarti rakyat yang bayar. Nah kurang lebih itu translate-nya ke bahasa Indonesia, tapi tentu dalam bahasa daerah itu lebih terasa nuansa emosinya. Jadi saya kira pemerintah hari ini harus lebih menggunakan empati ini. Karena bisa jadi percuma juga sekarang ada BLT, tapi ternyata pengeluaran justru melipat ganda gitu. Ya apa bedanya dengan nggak dikasih BLT, kemudian tidak dinaikkan, tidak dipajak-pajakin yang lain-lainnya. Kan pikiran rakyat jelata masa sederhana itu. Artinya pemerintah harus punya bahasa publik yang bagus, komunikasi publik yang bagus, itu disampaikan kepada rakyat sehingga rakyat bisa paham, rakyat bisa mengerti apa yang dimaksud oleh pemerintah dengan majakin ini, majakin itu dan segala macam. Dan bagaimana kaitannya dengan yang disampaikan Prof. Dedek Rahbini tadi, bagaimana dengan ugal-ugalannya para pemimpin, para pejabat penguasa di negeri ini kemudian melakukan hutang. Nah kita kan sebetulnya nggak paham, nggak ngerti. Maka jangan sampai gitu, apa yang dijelaskan oleh Profesor Dedek Rahbini ini kemudian ditelan mentah-mentah oleh rakyat jelata. Kemudian rakyat jelata memiliki persepsi yang akhirnya semakin negatif kepada pemerintah. Jadi saya kira pemerintah harus segera menjelaskan duduk perkaranya seperti apa, kenapa berhutang berlipat ganda tanpa penjelasan di DPR. Ya sudahlah, ditunggu saja penjelasannya Pak Penguasa.